Bupati Sumedang Doni Ahmad Munir micangcam pihakna bakal nyabut izin operasional toko anu lain ngajual kabutu pokok anu katohyan muka sadala prak-prakan PSBB. Pangnakitu eta hal teh di Pikalawang bakal jadi salah sahiji kasang tukang sumebarna virus COVID-19. Prak-prakan ngalarapkeun pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di Kabupaten Sumedang nincak hambalan katilu. Sanajin kitu eta kaayaan teh teu ieu ngageuing warga sangkan narumpi di imahna sewang-sewangan. Eta hal teh katiten ti saprak mapag poean lebaran sarta satu tas poean lebaran rea warga nu nekad kaluar imah. Masyarakat ngadaregdeg ka tempat belanja keur meuli kabutuh keur lebaran kawasan nu kaalaman di sabudeureun tempat belanja Taman Endog. Bupati Sumedang Doni Ahmad Munir netelakeun pamarentah bakal leuwih tandas lebah nindak panyalimpangan anu masih karandapan utamana mangpirang toko non kabutuh poko anu masih tetep maksakeun buka. Rerancangna pamarentah bakal nyabut izin usahana upama pihak toko non kabutuh poko masih nyorang kagiatan jual beli anu ngunianken ririungan warga dumeh dirong bakal ngabalukarkeun sumebarna virus COVID-19. Samalah toko kabutuh poko anu henteu tuhu kana protokol kasehatan ge bakal ditindak. Ari toko baju jeung kabutuh sekunder sejena anu masih maksakeun buka turta kungsi digeuing, dirong bakal ditutup salilana ku pihak pamarentah. Pun sudah terus menginstruksikan kepada Satpol PP untuk menertibkan toko-toko yang buka di luar sembako kesehatan dan pengecualian lainnya. Pun terus menertibkan di pasar itu, kalaupun toko sembako yang buka harus menggunakan protokol kesehatan yang ketat. Jadi protokol kesehatan yang ketat, yang tidak ketat kami terus arahkan, terus tertibkan dan kami berikan teguran. Kalau tetap yang jualan sembako, yang jualan pangan tidak menggunakan protokol kesehatan, kami akan tutup. Sajroning itu, salah seorang manajer toko Syafrudin ngeceskeun, pihakna henteu mikanyaho perpanjangan mangsa dilarapkeunana PSBB di Kabupaten Sumedang, alatan biasana diembarkeun kalawan langsung. Tapi upama memang kudu tutup, pihakna nembrakeun bakal tuhu kana aturan pamarentah. Anjuran untuk penutupan toko emang itu dari tanggal kemarin kan udah diajukan emang harus tutup ya. Karena saya udah mengikuti anjuran pemerintah udah ditutup. Begitu tanggal 18 saya karena agak melanggar dibuka dikit, ternyata ketuan sama pihak pemerintah saya seperti segel. Ya. Kata pemerintah itu kalau udah habis PSBB tanggal 20 silakan Anda buka. Karena itu PSBB-nya udah bles. Yang ketiga, sampai sekarang belum ada informasi lagi ke kita karena saya berani buka. Diki Guntara, Bandung TV.